Ya, so lain dia. Lain ni jatuh, kita dah belah. Kita tengok dekat dalam-dalam ni. Kalau ini biasalah, ini biasa. Saya buat lemu kat tu, saya nak mati kat tu. Kita tak pernah belajar dah ni kan. Ni okey lah, tak ada sakit jantung lah. Kalau nak tengok, kalau buka lepas tu ada macam bintik-bintik bentuk beras. Banyak dekat dalam ni, so condemn jantung ni, jangan makan. Kalau macam ni. Tapi kadang-kadang, dalam jantung ni kak, saya pernah buka, ada macam cacing lalu-lalu tu, tu tak ada masalah. Cacing tu masalah cacing lah. Kita boleh makan. Kalau cacing biasa halus, dia tak pernah makan ubat cacing. Biasanya lembu tu mesti kurus. Macam budak tau lah. Dia kalau normal, macam ni lah dia ni tajam, nipis je. Kalau dia tak normal, dia akan bengkak. Lepas tu bila kita patik macam ni, dia keras. Ni lembut ni, ni okey lah ni. Lepas tu hati ni dia ada. Dia buah pinggang memang peranan tak? Sekejap, tepi sikit. Buah pinggang ni. Ini kan laluan, laluan dalam hati kan? Ada. Sebelah ni. Tak, ni laluan darah ni kan? Okey, kalau ini macam penanam, kan? Ada nampak benda warna hitam bergerak-gerak, ada orang kampung dia panggil benda tu macam lintah dalam hati. Sebenarnya itu cacing. Cacing kan? Kalau cacing banyak ini kan? Ada lepeh tu. Yang lepeh tu biasa dekat dalam ni. Yalah, saya pasal saya ada berjumpa tu. Dia lepeh-lepeh kan? Yang lepeh-lepeh tu dia biasanya. Kalau kita potong pun dia hidup tu. Sebelah ni hidup, sebelah ni hidup. Lagi satu, kalau yang itu ada dalam hati, tak payah makan dah hati tu. Satu hati itu tak boleh makan. Walaupun dia katanya cantik. Dia cantik dalam dia tak cantik. Dia poes. Itu hati tu biasanya lembu ataupun kebau yang makan dekat dalam kawasan sawah. Lepas tu tak pernah bagi buat cacing. Orang cakap dia makan itu macam ada siput. Siput tu yang. Kalau semalu tu dia orang cakap makan malu tu. Semalu tu biasa dekat kambing dengan lembu dia akan jadi puru. Mulut dia luka-luka. Kalau macam ni hati ni pun cantik. Limpa. Ni paling mahal umpun ni kak. Kalau rayu, bawa kabut tu kan. Banyak ada lagi ni. Ni puasa ni. Okay. Ikut limpa cantik. Limpa sama. Kalau nak tengok hujung ni nipis ni cantik. Hari satu kalau kita nak tengok dia elok ke tak. Bila kita potong. Lepas tu kita usik. Dia cantik kan bentuk ni kan. Maknanya dia okey. Tapi kalau kita usik dia macam berpasir, pecah. Tak payah makan lah. Itu akak-akak. Pernah belajar. Sebab itulah kita nak kena tengok. Bukan semua organ ni kita nampak kita boleh ambil makan. Kadang-kadang kita boleh tengok benda ni merah-merah pun orang ambil tapi makan. Biasa lembu kan yang saya mulik-mulik, hati dia memang cantik. Tapi kalau kerbau, badan sihat tapi hati out. Kerbau sebab dia duduk dalam payung. Selalu hati tak elok kerbau. Contoh macam abang ni okey lah dia mana tu. Contoh orang yang jarang-jarang sembuli lembu, sekali-sekali lembu. Dia tak ambil tahu pun benda ni elok ke tak. Boleh makan. Ada efek tak? Efek dia jangka masa panjang. Macam ada satu lembu, macam lembu dia ada satu penyakit zoonotik yang kita panggil brucella. Brucella tu je mandul kan? Dia boleh buatkan kemandulan dekat Indonesia juga. Kalau macamnya dia kena lupus tu kan? Lupus. Dia sebenarnya organ tu yang tak boleh makan. Karkas dia boleh makan. Karkas boleh makan? Sebab tu kita tak boleh. Sebab tu kita kena tengok organ ni. Biasanya penyakit apa-apa dia akan efek dekat organ dulu. Sebab darah kita kan semua kitaran dekat limpa, paru, jantung, hati semua kan. So sebab tu kita kena tengok, kita kena belajar yang normal macam dia. Macam ni normal. So bila sembelih nampak normal macam ni boleh nak makan. Tapi bila nampak dekat sini masih ada merah-merah separuh macam ni, buanglah separuh. Janganlah sayang sangat. Kadang-kadang pernah saya jumpa pula kan. Dia macam sebelah sini dia macam lebam. Macam agak macam lebam lah benda yang lebam lah. Sebelah sini okey. Tengok cara handle. Tapi orang cakap apabila dia tidur terlampau lama sebelah itu ya tak? Sebab tu tengok cara dia, handle kan? Dia. Kalau masa handle dia lembapkan badan dia macam tu. Biasa lembu stres lah. Tapi kalau sebelah dah merah, ambil lah yang elok yo. Yang tak elok tu biarlah, tak payahlah makan. Tak ada lah kadang benar ni dah. Tapi ni sedap ni kak. Dia biasa ni pun sama. Mana yang tak okey tu potong, condemn. Yang ni semua cantik. Alhamdulillah. Lembu ni sihat.